Bintang tamu kali ini adalah teman gue sendiri yang lagi viral. Gue juga bingung sih. Yang gue nggak tahu. Gue tuh paling ukak, kaku untuk memperinterview teman gue sendiri, Gin. Karena pasti ada batasan-batasan yang gak bisa gue tanyain. Kan harusnya semakin teman lu semakin lepas dong. Oh enggak, gue menghargai teman aja gitu. Waktu gue interview reunion juga kayak nggak jelas gitu loh. Jadi, okay everybody. Apa kabar, Gin? Baik-baik, alhamdulillah. Baik nggak? Nggak, Kin. Okay. Ini tuh basic question banget yang dari dulu sebelum gue. Okay, ini. Gue tuh kenal sama Okin aneh banget. Kita DM-DM-an. Gue jujur, gue tadi nggak tahu lu siapa. Tapi begitu gue ngeliat Instagram lu, who the fuck is this guy? Followernya banyak, eksis, dan ternyata lu... Nggak, beneran. Ini di otak gue. Ternyata orang ini something ya, dia punya follower sebanyak itu, yang gue nggak tahu dapet dari mana. Terus gue ngelihat lu tuh ngeband. Yes. Dan yang paling gue aneh adalah bio lu lu tuh ngomong gini, not a celebgram, just a bassist. Yeah. Kenapa lu ngomong disebut celebgram? Sekarang semua orang berlomba-lomba untuk menjadi celebgram influencer. Lu secara terang-terangan di Instagram lu, gue bukan celebgram, gue bassist, gue musisi. Kenapa? Kenapa lu gak suka selebgram? Enggak, kenapa? Ya gua gak tahu. Enggak, karena menurut gua beban seleb, nama selebgram itu tuh berat. Jadi gak semuanya gini, apa sih yang lu bisa sebut sebagai selebgram gitu kan? Okay. Kebanyakan orang-orang sekarang ini cuma berpatok sama followers. Followers lu banyak, lu bisa disebut selebgram. Ya kan lu banyak. Iya, maksudnya gini. Lu followers banyak udah bilang disebut selebgram. Okay. Tapi menurut gua yang namanya selebgram itu tuh orang-orang yang berkarya di Instagram, sama aja kayak YouTubers. Oke. Okay. Yeah. Catat. Orang-orang yang berkarya di Instagram. Yes. Oke, okay. Itu yang selebgram. Menurut gua. Menurut mereka tuh content creator. Tuh content creator, misalnya Indomusikgram, terus ada dia membuat sesuatu di Instagram. Instagram. Nah, menurut gua sih orang-orang itu lebih pantas disebut selebgram daripada cuma orang-orang yang cuma ngepost foto-fotonya doang terus followersnya banyak. Menurut gua sih kayak gitu. Okay. Pribadi gue, dan gua ngerasa karena gini, gue tuh beranjak tuh dari awalnya, jadi gue ngeband kan. Lo ngeband? Gue ngeband. Cuma dulu... Nah, ngeband lo perlu, Kin? Iya, TPH. Kan Okin TPH. Okin TPH. Band lama gue lah. Kureng nggak? Kureng. Ya, agak kureng. Agak kureng, oke. Okay. Pada zamannya. Pada zamannya keren. Oke, okay, pada zamannya keren. Iya. Nah, gue tuh ngeband berempat. Oke. Okay. Tiga-tiganya artis. Tiga-tiganya artis? Artis cilik. Ada nama Esa, Reza, sama Brodio. Mereka artis-artis cilik lah. Okay. Nah, gue sendiri nih yang bukan dari kalangan entertainment. Oke. Okay. Jadi tuh waktu itu gue ngerasain kayak tiap gue manggung, ya gue kedapatan kecipratan imbasnya dari mereka lah. Gua, okay. Waktu itu masih zaman Twitter kan? Zaman Twitter, okay. Gue punya Twitter. Tiap manggung, kalau pernah gue nambah 150, nambah 100, gitu-gitu okay. lah. Okay. Gue merasa tuh gue beranjak dari situ. Oke. Okay. Jadi gue ngerasa emang gue dari kecil itu gue mungkin dikenal orang ya karena followersnya temen gue yang ngeband ini gitu. Oke, gitu. Ngerti. Nah, akhirnya sering berjalannya zaman kan pindah lagi platform kan. Pindah ke ASFM. Oke. Pindah ke ASFM means di situ barang-barang juga sama Instagram kan. Oke. Cuma waktu itu gue inget banget setelah itu tuh lebih aktif di ASFM, terus ya udahlah situ mulai kayak
followers gue dari Twitter itu pindah ke situ kan akhirnya kan. Oke, pindah ke situ. Pindah ke platform yang lain. Okay. Nah, itu mulai ini lagi terus mungkin nama gue jadi naik lagi terus ya pas gue itu tuh pacaran juga kan. Sama siapa? Sama Rachel. Oke. And then? Ya disitulah orang-orang tuh menurut gue ya emang pada zamannya ya nggak tahu juga sih sekarang juga orang tuh suka banget sama yang namanya relationship gitu. Relationship. Yes. Oke. Okay. Orang misalnya padahal tuh gue nggak menyeting apapun gitu. Gue misalnya gue update foto sama Rachel, Rachel update foto sama gue tuh orang tuh suka. Wih, pasangan ini tuh goals banget, okay. Lucu banget, okay. Gitu banget. Couple goals. Yes. Oke. Okay. Itu maksudnya orang-orang suka gitu loh. Okay. Nah, mungkin dari situ tuh naik lagi. Naik. Oh, ini pasangan ini sampai akhirnya ke Instagram. Gitu. Oke. Okay. Sampai lu mendapatkan followers sebanyak itu dan lu merasa risih disebut selebgram karena lu tidak berkarya di Instagram. Iya, menurut gue, ya gue sama aja. Gue cuma kerjaan gue tuh cuma ngepost foto. Ya maksudnya ngepost foto tuh bukan yang mesti foto kayak gini yuk, bikin konten. Maksudnya kan ada orang yang bikin iya, ada. Bikin konten yang diniatin ya, kayaknya. Iya, diniatin ya. Kalau gue sih kayak cuma sekedar sharing. Ya maksudnya sama aja sama orang-orang lain yang main Instagram. Jadi kayak menurut gue sih bagi gue tuh nggak pantas disebut selebgram kayak gitu. Oke. Okay. Dan lu pantasnya disebut apa sekarang? Lu punya band keren banget namanya Leo. Gue juga. Emang gue nggak suka nih interview teman gini. Enggak. Pada akhirnya lu punya band bubar. Ya sekarang yeah. Kenichi. Itu ceritanya panjang banget. Oh itu panjang. Oke. Okay. Yeah. Lu punya band bubar. Punya band. Ya gue pokoknya setelah itu punya band berkali-kali yang gue niatin, aduh gue pengen banget ya sukses di band, gue pengen sukses di band. Nggak, ntar lu Gin, kenapa? Kenapa lu punya impian, gue mesti jadi anak band, gue pengen jadi bassis, gue pengen jadi bla bla bla. Secinta itu lo musik, maksudnya kenapa? Nah, emang gue suka, pertama gue suka musik. Lu suka musik? Kedua gue suka energi di atas panggung, menurut gue. Oke. Okay. Energi di atas panggung tuh gue kayak ngeliat orang-orang tuh kayak, gimana ya, gue punya kayak khayalan gue sendiri ya. Yeah. Siap orang-orang di atas panggung tuh kayak, dia nggak inget sama masalah hidupnya, dia tuh kayak dia di atas panggung tuh bisa melepasin semuanya, selepas itu. Tapi iya kan, kayak di saat dia manggung tuh walaupun sejam, tapi dia di satu jam itu dia bisa lepas dan gue kayak ngerasa, aduh enak banget ya gitu. Enak banget jadi anak. Masa energinya gitu ya. Energi itu yang lo kangenin. Yes. Akhirnya kita DM-DM-an, lo membentuklah Liong. Iya. Maksud gue, kenapa pada akhirnya kayak, ayo deh Nat, kita bikin Liong yuk gitu. Maksudnya kenapa lo tiba-tiba kayak, nah, yuk ngeband kan lagi. Di posisinya gue kayak, itu udah titik terakhir gue hopeless di dunia musik kan. Iya, lo pernah cerita sama gue, yeah. Gue udah malas ngeband sebenarnya. Yeah. Yeah. Kenapa? Karena itu adalah setelah gue menjalani berband-band, dan yang berband-band. Dan yang di band terakhir itu, menurut gue itu di titik gue paling niat gitu. Maksudnya gue ngeband, terus sampai akhirnya ya udahlah. Daripada gue masuk label, daripada gue minta investor yang pada akhirnya membebankan diri gue, ya udah gue nih lagi ada duit nih segini nih, pas gue niatin ya buat bikin album gitu. Okay. Dan pada akhirnya album selesai, vokalis gue cabut gitu. Yang itu loh maksudnya anjing titik di mana gue kayak anjing kayak gue bukan di sini deh menurut gue gitu. Oh lo sempat kayak anjing udah capek deh. Kayaknya gue bukan anak band deh gitu. Oh lo sempat. Maksudnya di titik itu gue kayak ngerasa udah malas memulai yang baru lagi gitu. Oke. Okay. Gue harus kenalan sama orang baru lagi, gue harus membentuk lagi, mengenalkan nama baru, mengenalkan musik baru. Itu gue kayaknya udah deh. Kayaknya udah capek. Iya gitu. Ya kok lo mau akhirnya? Kok lo mau gue ajakin, terus kita meeting di Cito sama Rudai? Justru lo paling semangat nih ya, gue kasih tau ya. Oke itu sampai ke tahapan, Nat yuk kita ngeband Liong. Sampai kayak mau budgetnya rendah, gak apa-apa deh. Gua aja yang nggak dibayar, lu dibayar, lu tuh dapat ketapan itu kin, nggak karena sampai gua nggak enak kin, lu yakin, lu nggak dapat duit, malah gua dapat duit, kalau gua mata duitan, sumpah, okin nih ya sampai kayak Nat, nggak apa-apa Nat, budgetnya kecil dulu yuk kita berhenti Seliong, nggak apa-apa, gua yang nggak dapat duit dulu deh, lu dapat duit, gua sampai yang bini gua, ini orang gila ya, lu secinta itu, kenapa? Karena yang pertama, gua pertama mau diajakin ngeband lagi. Karena gue diajakin lu sama Rudai yang notabene orang yang sudah berkecimpung di dunia itu. Okay. Jadi menurut gue kemungkinan gue dibohongin atau dikhianatin tuh kecil. Oh betul, lu sering dikhianatin sebelumnya? Ya maksudnya ini band ini gak jalan nih gitu. Yeah. Kayak mungkin gak sih lu sama Rudai bikin band kayak setengah-setengah gitu. Yeah, gue kan udah gak mungkin gitu kan. Ya udahlah jalanin aja gitu. Okay. Dan kenapa gue, ya kalau masalah budget ya jujur aja, pada di saat itu gue mencari duit tuh udah buka, maksudnya
bukan di musik, bukan cuma di musik. Okay. Gue bisa mencari duit di tempat lain. Setuju. Tapi gue pengen mencapai impian gue di sini. Seenggaknya gue masih bisa melakukan hal itu pada saat itu. Oke. Okay. Gitu. Ya udah, yang penting di band ini jalan dulu. Gue bisa nyampe mimpi gue. Gue nyari duit di tempat lain nggak apa-apa. Intinya kayak gitu sih. Ya kok lo bisa secinta itu sama musik sih, sampai gue inget banget deh Liong tuh tour kayak, Nat budgetnya segini ya gak apa-apa gue gak yang dibayar. Gue sampe kayak, ini orang gila ya gitu. Ini orang kebanyakan duit, apa kebanyakan... Gak kebanyakan duit, cuma... Tapi lebih ke tajir. Gak sama aja. Karena gue pengen mencapai mimpi gue, ada itu aja. Nah kenapa Liong? Kenapa lo suka banget sama Liong? Kayak oke, ini band gue, ini gue banget. Ya karena dari pertama gue dengerin materinya pun gue suka, gue suka. Dan terbukti ego meledak ya. Iya dan okay. Akhirnya gue merasa nyambung gitu sama lo sama yes. Rudai gitu. Yes. Jadi ya menurut gue gak ini. Ada salahnya gue mencoba gitu. Oke. Okay. Jadi lo mengubur impian lo yang tadi gue nggak punya anak band lagi begitu ketemu Liong dan gue yeah. Dan Rudai. Yeah. Lo kayak aku gue jadi anak band lagi. Yeah, gitu. Dan setelah lo menjalani Liong apa rasanya kin? Lo happy nggak? Gue sih ngeliat lu dong happy ya? Gue happy banget sih. Lu happy banget? Akhirnya... Kayaknya lu kan happy deh. Iya, lu emang happy banget. Gue yang paling happy ya. Lu paling happy sih gue. Ya maksudnya, ya gue seneng aja gitu menjalani sesuatu yang... Itu yang gue pengenin gitu. Itu yang lu pengenin? Yes. Itu yang lu seneng ya? Yes. Tapi ngomong-ngomongin yang lu seneng ya, gue tau banget keadaan lu sekarang kan lagi kurang baik lah. Ini gue udah mulai masuk ke bridging ya. Nggak, ini udah masuk ke bridging dong. Iya kan? Nggak, berarti Okin nggak suka disebut selebgram karena emang dia tidak berkarya di Instagram. Ya, bagi gue nggak pantas aja. Bagi lu tidak pantas. Walaupun... Kalau orang lain merasa, oh, gue nggak berkarya juga, tapi gue pantas disebut selebgram yang asing-asing. Setuju. Tapi kan lu kan segitunya, Kin. Apa? Gue aja kaget begitu kita manggung kayak, oh, Okin, Okin, ayah. Lu pantas lagi disebut selebgram. Nggak ya? Tetap nggak ya? Ya kalau bagi gue sih mungkin itu bukan sebutan yang pas buat gue gitu. Oke. Lu lebih sering disebut sebagai Okin si musisi. Enggak si musisi juga ya. Siapa? Lu pengen bilang gue entrepreneur ya enggak apa-apa. Lu pengen nyebut gue musisi ya enggak apa-apa, tapi kalau disebut selebgram kayaknya okay. Gue bukan di situ deh. Gitu. Lu bukan di situ deh. Yeah. Tapi gini Kin, ini gue banyak banget bertanya sampai produser gue, kameramen gue, orang bertanya-tanya. Emang iya? Iya nggak, sumpah. Itu si Okin kok tajir banget sih? Apaan sih, enggak gue. Demi Tuhan, mati gue kalau bohong. Sebenernya apa sih Kin yang bikin lo setajir itu? Nggak tajir, anjing. Lo tajir? Ya maksudnya gue ada, ya ada. Lo cukup? Ya bercukupan lah. Lo berkecukupan? Iya. Sebenernya lo tuh berarti seorang pengusaha muda juga? Iya. Apa sih yang lo lakuin? Gue bisnis makanan. Lu bisnis makan hits, yang yes, hits. Yes. Di situ sumber lo. Di situ sumber gue. Oke, okay, dan lu tidak mengaku lu tajir. Walaupun mobil ya, lu enggak, banyak. Lu ya kosut sih. Enggak. Lu kurang suka disebut tajir ya? Enggak, emang gua enggak tajir aja. Lu berkecukupan. Iya, berkecukupan. Lu berkecukupan. Dan Ken. Gosip terakhir adalah perpisahan lu. Iya dong, lo nggak bisa memungkiri itu dong. Yeah. Iya dong. Yang gue pikirin adalah lo itu kan sebuah role model, sebuah keluarga yang menjadi idola gitu. Lo nggak bisa pungkirin itu. Sampai kita manggung aja banyak yang nyebut lo anak lo ini lo. Sampai akhirnya lo harus mengakhiri rumah tangga lo. Kalau dibilang role model itu kan sebenarnya bukan. Bukan kemauan lu, ya, gua ngerti. Tapi orang menganggap lu tuh role model lagi, Kin. Oh, Kin, ini bahagia. Tiba-tiba orang dikagetin. Gang, enggak usah orang, Kin. Gua aja temen lu kaget. Orang kaget lagi, Kin. Kok pisah ya gitu? Ya, yang namanya kita menjalin sebuah hubungan kan kita sebenarnya pengen berakhir dengan ceria kan. Gua setuju. Bahagia maksudnya gua gitu. Gua setuju, Kin. Kan? Dan maksudnya yang gua tunjukin dan ditunjukin Instagram pun itu ya apa adanya gitu maksudnya. Gue setuju. Yang namanya kita punya sosial media ya pasti yang kita pengen tunjukin yang senang-senangnya doang dong. Yes. Gak mungkin lu tunjukin yang tidak tunjukin senang-senangnya. Tidak senang-senangnya. Setuju. Dan dibalik semua yang maksudnya gue nggak setuju juga ya kayak misalnya orang bilang pencitraan doang gitu kan. Iya. Kin, banyak lo Kin yang ngomong kayak gitu. Apa? Kan? Pencitraan. Oh, Kin, pencitraan. Sampai ada salah satu teman gua nih yang lu enggak suka banget. Yeah. Gua ketemu ke teman lu tau lo siapa? Yeah. Ya lu tau lo siapa lah. Lu tau lah siapa. Gini maksud gua, namanya sosial media itu emang dibentuk untuk kita menunjukkan sesuatu yang menyenangkan. Setuju. Tapi jangan yang dibuat-buat. Setuju.
dan selama ini yang apa yang gue tunjukkan di sosial media gue ada sesuatu yang nyata dan bukan dibuat-buat. Bukan dibuat-buat. Misalnya gini. Misalnya gimana? Misalnya contoh ya. Contoh. Misalnya ada orang Instagramnya foto di depan mobil Mercy terus gini-gini padahal dia utang sana sini. Misalnya dia di tempat hedon sana sini, padahal dia utangnya sana sini gitu. Tapi kan ada juga yang orang menunjukkan ya emang kehidupan gue seperti ini gitu. Nah kalau gue sih, apa yang gue tunjukkan ya emang keluarga gue seperti itu. Okay. Ya maksudnya gue senang-senang sama keluarga gue tunjukin gue lagi senang-senang lagi jalan-jalan segala macam. Ya apa yang terjadi di sosial media ya seperti itulah aslinya. Seperti itu kan terjadi. Cuma yang namanya rumah tangga itu kan gak pernah ruput dari masalah kan. Gue setuju. Ya maksudnya ya pasti dibalik itu semua ada masalah tapi bukan dengan kita tunjukin aja deh senang-senang biar orang nggak tahu masalah kita nggak kayak bukan gitu. Itu kan kita. Bukan kayak nah, gitu. Karena banyak banget orang yang berapa seperti itu. Iya. Lu pernah curhat sama gue lah. Nah, gue nggak suka deh sama orang nyuruh nuduh gue gini loh. Iya. Padahal yang lu tunjukin itu ya realita kehidupan asli lo. Realita kehidupan aslinya ya seperti itu. Dibalik gitu. Semua masalah yang lu simpan dong pasti. Ya benar. Tapi kan bukan dengan tujuan kita tunjukin yang senang-senang aja biar orang nggak tahu nih masalah kita kayak gimana. Nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada yang kayak gitu. Yang kayak gitu. Nah, sampai lu akhirnya, lu story gini, apa yang kita tunjukkan di sosial media itu ya apa adanya. Tapi jelas dong, pasti ditunjukin itu yang baik-baik aja. Masa sedihnya di-share juga, ya kan? But yeah, life must go on. Biru dan Syafa akan tetap tumbuh dengan penuh kasih sayang dari kedua orang tuanya yang komit. Ah, berita itu selama ini gak perlu ada yang gue klarifikasi kan lebih baik diem daripada bikin drama. Yes. Emang lo gak pengen bikin drama ya? Maksud gue, story lo ditunjukkan untuk apa dan kenapa? Maksud gue gini, maksudnya emang berita banyak banget sih. Ya maksudnya pas ke up gue masuk ke pengadilan agama itu emang berita sana-sini. Sana-sini. Cuma jujur aja, gue di saat itu, gue bener-bener internet sehat. Internet sehat means gue gak baca DM. Gue gak baca orang yang mention gue gak baca berita-berita. Yes. Gue cuma buka Instagram, buka DM temen. DM temen, bukan DM request ya. Baca DM temen, terus gue ngeliat story-story orang aja buat pengalihan gue. Ya gue bener-bener gak tahu berita apa-apa gitu. Berita apa-apa yang... Sama sekali gue gak tahu apa-apa. Hampir 3 minggu ini nama lu trending loh, Ken. Karena gini, gue jujur aja, gue tuh bukan orang yang peduli dengan kata-kata orang. Tapi setelah gue peduli, gini, maksudnya gimana ya? Gue gak peduli sama kata-kata orang. Tapi pada saat gue menikah, istri gue tuh lebih mungkin ya namanya perempuan ya pasti lebih mendengar gitu ya apa kata orang. Jadi kadang-kadang itulah yang membuat gue, aduh gue nggak pengen nih istri gue stres gitu sih. Maksudnya kalau gue pribadi sih gue nggak peduli dengan kata-kata orang. Jadi gue tuh bener-bener nggak tahu berita apa-apa sampai seminggu dua minggu tuh gue nggak tahu sampai akhirnya kayak akhirnya gue tahu sendiri kayak gue lagi ketemu sama orang nih terus waktu itu lagi ngobrol sama Leon lagi. Okay. Ngobrol sama Leon. Si Batik. Si Batik roadman kita ya. Iya. Ngapain dia? Itu gue lagi nge-vape kan enak-enak. Ini gue ngirim berita. Oh, jadi lu sama sekali lu enggak pengen ngeliat berita atau gua tuh orangnya kan ini banget gitu. Gue tiap hari, gue ngerti kenapa gue Google Onat gitu. Gue pengen tahu aja. Lu enggak ya? Enggak. Kalau gue kan orangnya kan agak... patokan gue, chat bini gue aja. Kalau bini gue udah ngomong, wah berarti ini ada sesuatu. Ada sesuatu, Kalau bini gue tenang-tenang aja, berarti semua aman. Semua aman? Iya, patokan. Jadi selama 3 minggu lu viral, lu trending nomor bla bla bla, semua orang sampai lu bilang tadi, Nat, banyak banget wartawan yang ngulik gue, lu gak mau. Lu emang tidak ingin melihat berita itu? Gue emang gak pengen melihat berita itu, karena menurut gue, iya buat apa gitu sampai akhirnya kayak banyak berita-berita yang ini apaan sih gue tuh pengen lu victim lagi nyet victim gimana lu tuh kayak seolah-olah lu the bad boy lu yang salah lu yang begini sampai tadi Nat ada foto yang udah nggak jelas disambung-sambungin gitu loh gue nggak tahu kin gue aja sama lu sampai lu sempat balas WhatsApp gue lama banget gue nggak tahu deh karena ya gue lebih baik orang menghujat gue dengan apa daripada gue membuat drama gitu. Misalnya gini, ada satu berita, gue klarifikasi. Terus nanti pasti orang, gue gak setuju nih sama klarifikasinya dia. Tiba lagi, akhirnya gue klarifikasi lagi. Itu gak bakal habis-habis. Mendingan lu diem? Mendingan gue diem aja. Maksudnya gini, lu lihat deh, maksudnya dari awal berita perceraian gue keluar, gue sama Rachel gak pernah ngomongin apa-apa. Gak pernah saling klarifikasi apa-apa, gak pernah ngomong statement apa-apa. Di wawancara apa-apa juga gak ngomong. Ya udah beritanya ngalir gitu aja dan akhirnya meredup sendiri. Karena ya, misalnya gini, kayak semakin lu klarifikasi, semakin itu heboh ya? Semakin itu heboh, semakin itu makanan media. Jadi menurut gue ya udah, lu mau ngehina gue dengan pikiran lu, terserah lu. Tapi gue gak pengen
ini jadi berlanjut gitu. Yang penting orang-orang sahabat-sahabat gue, teman-teman gue nongkrong, dia tahu ceritanya gimana, itu udah cukup bagi gue. Udah cukup banget. Jadi itu bukan konsumsi publik menurut lo ya? Ya udah, shut the fuck up, diam. Ini urusan gue. Yeah. Yeah. Itu yang lo terapin. Yeah. Dan mantan bini lo setuju seperti itu? Kan pasca perceraian itu kan berita naik kan? Gua, oh, Paul. Iya gue ya kan? Paul. Gue bingung. Maksudnya sampai akhirnya gue tahu dari teman gue kayak ada orang lah dengan apa? Foto sama gua. Gua kan selama kita enggak manggung ya. Gua kan ngamen ya. Yeah, yeah. Ngamen di Senoparty lah, Senoparty. Yeah, yeah, yeah. Tapi lu ketemu Erika Karl enggak di Senoparty? Kan dia ratunya katanya enggak ya? Enggak usah lah. Lu enggak usah ngomongin orang kalau lu ngomong sama gue. Ya. Katanya dia lagi dia tuh ratunya Senoparty. Tapi lu enggak ketemu dia kan? Enggak, ya udah oke terus. Ya gua habis manggung biasa ada orang foto sama gue. Oke. Okay. Nah, itu yang gua lanjutin tuh yang dari Batik tadi. Batik tuh nunjukin nih ada berita tentang lo. Siapa ini Tik? Dia bilang gue sama dia. Oh, gue lihat ya, gue lihat. Siapa ini Tik? Gitu gue bilang. Nggak tahu nih berita, kata bini gue di berita ada lo sama dia. Pas gue buka-buka lagi fotonya, ya ternyata itu orang foto gue sama gue pas gue habis manggung. Oh, lo habis manggung, habis ngamen, ada cewek minta foto sama lo. Ada cewek minta sama gue. Digoreng lah. Digoreng lah, gue juga nggak ngerti. Seolah-olah itu, gitu. Seolah-olah itu. Padahal emang itu. Enggak dong. Padahal terus ada berita lagi, ada sama orang lagi nih. Padahal gue ketemu sama orang itu terakhir 3 tahun yang lalu. Masuk logika nggak gue cerai gara-gara orang yang gue ketemu terakhir 3 tahun lalu. Oh, ngerti gue. Maksudnya, itu tuh kayak dipuzzlein sama media seolah-olah divorce gara-gara A, gara-gara B. Iya, ya? Karena lu diem. Karena jujur aja dari berita-berita yang keluar sekarang bukan nggak ada satupun yang benar mengenai apa yang apa masalah. Apa sebenarnya lu alami? Iya benar. Dan okay. Tapi itu juga nggak bakal gue omongin kenapa gue setuju gue. Cerai. Tapi berita-berita yang naik itu satupun nggak ada yang benar. Penyebab utama kenapa gue berpisah gitu. Jadi semua obrolan media yang bikin tren itu media bener. Yang gue tahu ya. Media yang lo tahu. Sampai akhirnya ada salah satu media lah ngirim pertanyaan ke manajer gue. Eh? Apa bener Oki nikah siri? Gue baca. Enggak, tapi katanya bener ya. Emang lo nikah siri? Enggak dong. Kalau gue nikah siri sekarang gue. Sumpah lo. Nikah siri katanya. Gue nikah siri. Oke, oke, oke. Anjing. Tapi ya udah menurut gue. Ya bukan masalah bagi gue, yeah. Mau diomongin lo, mau ngomongin gue kayak gitu. A, B, C, D, F, G. Karena emang itu konsekuensi lo, lo memilih sama mantan bini untuk diam kan. Jadi biarin mereka mempuzzlekan ya. Yes. Ada yang 3 tahun yang lalu, ada yang dikasih iri, ada yang abis ngeband ngajak foto di mereka yang merangkai itu mereka. Dan lo sedih gak Kit sebenernya Kit sebelum lo tidur? Kok gue digosipin kayak gini sih, tai deh lo. Gue aja sempet sedih dong, gue tau lo soalnya. Bohong. Demi Allah. Sumpah lo? Gue kalau diomongin orang, gue gak pernah sedih. Oke. Okay. Tapi gue sedih kalau istri gue sedih diomongin sama orang. Oke, okay. Tapi kalau gue pribadi mau diserang sana sini, serang sana sini, gue gak peduli. Lu gak peduli? Gue gak peduli. Gue jujur aja gak peduli, karena gue emang... Ya udahlah lu mau ngomongin gue apa aja, yang penting gue masih bisa jalan sama teman-teman gue bisa-bisa hangout sama teman-teman gue, itu udah menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi gue. Yes, 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 yes. Kin, pada akhirnya, Kin, berarti lu itu berpisah secara baik-baik ya? Kalau bisa lu buka nih, lu mungkin lu nggak akan ceritain kenapa, bagaimana, tapi lu bisa ceritain nggak? Pada akhirnya lu deal tuh baik-baik nggak? Hubungan lu baik, ya udah, nggak apa-apa, kita berpisah bisa aja. Yeah. Emang bukan jalannya, mungkin emang jalan Tuhan. Iya. Yeah. Intinya sih, gua udah melewati masa-masa sulit itu sebelum bercerai. Iya. Yeah, gua tahu kok. Gua tahu kok. Lu udah melewati itu. Iya, yeah, udah melewati itu sampai akhirnya kita udah merasa di titik dimana, udahlah, kita udah sama-sama dewasa kan, udah sama-sama. Yes. Udah sama-sama melewati masa itu, jadi kita cerai ya baik-baik. Baik-baik kan? Maksudnya komunikasi gue juga baik-baik. Sampai kan gue chat-chatan ya masalah anak segala macam ya bener-bener baik-baik. Nggak ada yang panas, nggak ada yang itu, sama sekali nggak ada sih. Nggak ada yang panas kan? Gitu? Nggak ada, udah nggak ada. Ini kita udah melewati masa-masa itu. Oh, ini tuh udah lewat ya? Udah lewat. Sesuatu banget. Yang udah lewat. Udah lewat. Dan konklusi adalah divorce, tapi kita baik-baik ya? Kita baik-baik. Lu udah punya dealer, oke yang begini-begini, A, B, ngurus anak A, B. Itu udah sebaik itu, Kit? Udah sebaik itu. Lu nggak bohong kan? Nggak bohong. Nggak bohong. Kalau lu mau ngeliat chat gue bisa. Iya, nggak usah, nggak usah. Berarti masa-masa panas itu sudah lewat. Biarlah media menggoreng, terserah lu. Yes. Lu mau nuduh Okin A, mau nuduh Okin B, itu, lu udah nggak peduli ya? Nggak peduli. Menurut lu itu kayak udah kayak angin laut aja ya, lewat. Berarti, oke, Kin. Gue pengen tanya deh, berarti Okin sekarang kan Okin yang baru nih.
apa yang pengen lo lakuin, Kin, setelah setelah lo ngalamin kejadian ini? Pasti banyak pelajaran yang lo ambil. Okay, mungkin gue banyak salahnya. Iya, gue banyak salahnya juga. Lo banyak salahnya? Banyak salahnya juga. Lo mengakui itu? Mengakui. Okay. Banyak salahnya juga. Ya, maksudnya lo mengambil apa nih? Di kedepannya itu dalam hal apa? Kedepannya dalam hal apapun. Asmara kah? Kerjaan kah? Lagi. Cara menghargai orang? Lagi. Cara ngomong sama orang? Berarti kan lo tapi merasakin. Apa? Kalau dulu, oh mungkin gue banyak salah ya. Mungkin gue kurang ngertiin ya. Maksudnya ya, gue banyak. Iya, ya, maksudnya banyak. Gini, maksudnya gue jujur aja. Gue sama Rachel. Itu pacaran dewasa gue pertama kali. Okay. Secara dewasa. Secara dewasa. Sebelum itu gue belum pernah pacaran secara dewasa. Setuju. Jadi kayak banyak banget pelajaran yang kayak, wah ternyata harus gini ya, harus gini ya. Maksudnya gue sebelumnya tuh kayak pacaran-pacaran doang, kayak cinta monyet ya, SMA. Iya, iya, ngerti. Gue baru, terus habis itu, ya masih banyak lah pelajaran yang gue ambil gitu. Banyak pelajaran ambil. Iya, banyak. Oke, oke. Nggak, oke, oke. Tapi, apa planning lu setelah ini? Dalam hal? Apapun, bisnis, band, asmarakah, apakah lu sudah membuka hati lu untuk perempuan? Goblok. Oh tidak, tidak lu juga. Oh baru. Berarti lu belum membuka pintu lu untuk orang lain? Enggak, maksudnya itu masih panjang banget. Itu masih panjang banget. Ya, ini dalam otak tolol gue ya. Iya, iya, dalam otak tolol lu kan yang tolol. Ada. Lu kan ada tolol nanti. Gua tuh bakal membuka tuh panjang banget nanti. Oke. Okay. Gua bakal kenal sama orang itu minimal 2 tahun dulu. Oke. Setelah 2 tahun. Oh, ini pelajaran banget. Orang itu bakal kenal sama anak gue dulu. Gue gak mau main kenalin anak gue yang penting. Jadi tuh kayak perjalanan panjang banget. Dan gue kayak gak bakal nikah sampai 10 tahun lebih sih. Ini oke. Kalau sampai lo nonton vlog ini lagi, gue beneran nikah 10 tahun lagi. Serius lo? Kenapa? Gak mau aja. Gak mau. Gue bisa nyebut itu trauma gak? Tidak. Gue gak trauma, cuma gue gak mau membingungkan anak-anak gue. Oke. Okay. Ya gue kebayang lah, maksudnya dengan gue minimal mereka harus ngerti dulu nih, SMP lah minimal. Oke. Okay. Dia mengerti bahwa keadaan orang tuanya seperti ini. Yes. Gue gak mau kayak, ini siapa lagi ya tiba-tiba di rumah gue. Iya, ngerti gue gitu. Gue ngeliat anak, gue yang gue pikir gue anak-anak gue sih. Yes. Jadi gue juga gak, mungkin gue misalnya gue sama orang lain pun misalnya pacaran, gue gak mau mengenalkan tuh ke anak-anak gue terlebih dahulu. Jadi pokoknya gue pikir gue tuh Biro sama Cava doang. Okay. Pokoknya minimal tuh dua anak itu udah ngerti dulu keadaannya seperti apa, baru gue bisa nikah lagi. Anjri, serius. Lu tuh dewasa juga ya? Serius gue. Gue kira lu goblok. Lu kalau anak gue gak main-main. Gak, lu soalnya goblok istilahnya, enggak ya? Gue mengabdikan diri gue tuh buat anak-anak gue selama ini. Oke. Okay. Itu lu ngomongin gak sama mantan istri lu? Ya gue itu kan perusahaan pribadi gue. Oh iya, gue gak boleh nanya. Itu perusahaan pribadi gue. Oke, kayaknya kita ngomong itu udahan dulu deh. Kita, gue pengen ngomongin Leong deh. Apa yang pengen Leong lakukan sih setelah ini? Setelah kita rilis single sama Rizky Febian. Apa? Gue pengen lebih hidup lagi di masa. Jadi gini, Kit, lu tuh WhatsApp gue. Nat, gue hari ini divorce. Gua kapan gua ngechat? Enggak, lu WhatsApp gua. Nat, gua divorce, gua pengen banget fokus di band. Oh iya. Yeah. Iya dong. Lu ngechat gua duluan, iya, gua yang ngechat. Iya, iya. Nah, hari ini gua divorce, gua. Sorry. Nat, gua intinya Nat, gua pengen banget fokus di Leong. Kita harus bangun Leong sampai gede banget gitu loh. Jadi kenapa gini, tiba-tiba lu WhatsApp gua itu? Gua sampai baca sedih lo. Jadi gini. Gua tersedih banget tawa, ini orang gila ya. Gua ini bukan hidup dari awal ketemu Rachel itu dari seorang anak band. Maksudnya gini, gue dari kecil emang udah anak band sebelum ketemu sama dia. Oke. Okay. Tapi gue bukan orang kayak gini. Lo ketemu sama Baby, lo udah jadi anak band dulu kan? Udah. Lo udah mencari duit dari band. Udah. So dia mengerti pekerjaan lo. Oke. Okay. Nah Rachel, nyebut namanya mulai. Ya nggak apa-apa. Nah, ya Rachel ini emang pas gue nikah tuh kayak bukan dia selalu mendukung semua mimpi-mimpi gue. Dia tuh supporter lo. Support banget. Supporter. Karya gue di support segala macam. Cuma emang ada titik di mana misalnya gue pergi jauh kayak, aduh jangan dong, jangan pergi dulu kayak gitu-gitu. Okay. Misalnya kayak manggung tour segala macam yang habis nyita waktu, jangan lebih baik tuh jangan dulu dong gitu. Okay, nah okay. Gue tuh dengan keadaan gue seperti ini, gue pengen lebih mengeksplor hal itu. Jadi gue pengen bisa lebih dalam tentang hal itu gitu. Oke, okay, jadi lo WhatsApp gue tuh dalam rangka apa? Lo pengen? Ya maksud gue gini. Gue pengen banget nih Leong gede. Lo kenapa, lo lagi gila ya? Ya karena ketika gue udah nggak berkeluarga, ya berarti gue bisa lebih banyak waktu gue untuk ke hal itu dong. Oh, gitu. Oke. Dan apa rencana untuk Leong kedepannya? Orang penasaran dong. Ini tuh Leong tuh band iseng-isengnya Okin, atau band yang emang ingin Okin gede kan? Atau inilah passionnya Okin?
Ya, emang gue pengen mencapai mimpi gue aja intinya. Dengan Leong? Yes. Dengan Leong gak? Ntar dengan band yang lain, gue ditinggalin lagi. Lo goblok yang ninggalin. Dari band-band lo juga lo yang pergi. Enggak dong, enggak dong. Nah, tapi kita udah sepakat, Kin. Yeah. Dari kita membentuk Leong. Yeah. Apapun ketidaksukaan kita, kita obrolin. Gue udah ngomong gitu kan. Dan lebihnya kita lagi cuma bertiga kan. Bertiga. Jadi tinggal mau apa juga langsung ngomongin. Tapi harusnya hari ini tadi Rudai. Iya. Dan kata Rudai, ini speak banget sih si anjing satu bangsat. Dia bilang dia gak bisa datang hari ini karena handphone dia dipinjam sama anaknya. Masuk logika kan? Enggak masuk. Sekarang buat tema lo deh. Kalau anak lo minjem HP jam 12 siang. Baru jam 6 sore. Sorry HP gue dipainin sama anak gue. Anak mana nonton YouTube 6 jam? Gak mungkin. Masa anak bawa anak bapak HP-nya ke sekolah, ya, dia kemana? Dia ngindar deh. Ya, semoga aja nggak ngikut gue. Eh, Kin, tapi anyway, gue tuh salah satu orang yang kagum sama lo sih. Apaan sih? Nggak, gue nggak bohong. Lo menurut gue anak muda yang masih berusia 25 ya? 26? Tahun ini gue 27. 27, lo sukses, lo punya band sekarang, lo punya banyak investasi yang gua mungkin gak tahu, lu punya usaha gitu loh, lu punya bisnis yang lu kelola gitu loh, walaupun mohon maaf akhirnya lu berpisah, tapi gua tetap pengagum lo, Kin. Setelah gua kenal lu, gua benar-benar pengagum lo sih. Lu anak muda yang sukses lah, lu bisa memberikan orang kayak muda tuh ya sukses gitu loh. Gua aja suksesnya di umur 30, tadi gua nggak suksesnya, gua mabok ya, mulu. Kita sama-sama merintisi bidang masing-masing. Ini misalnya gini, gua pengen gini, gimana? Manusia tuh gak ada puasnya. Oke. Okay. Gue pengen ada di titik lu zaman dulu. Oke. Okay. Lu sukses di Killing Me umur berapa? 22, 23. 22, 23, gue pengen banget gede punya band umur segitu. Tapi lu gak bisa? Tapi gue gak bisa. Oke. Okay. Jadi gue punya sesuatu yang sekarang, mungkin itu yang lu pengenin dari gue. Ya, kita tuh memang manusia gak ada puasnya. Yes. Jadi ya menurut gue, kita tuh punya jalan masing-masing, ya tinggal kita jalanin aja. Anjir. Kan dewasa banget. Yes. Oke. Okay. Everybody. Okay, everybody. Thank you. Thank you so much. Okin!